Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting angkat bicara soal kabar putus dari Adit Jayusman, batal lepas status janda. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali curi perhatian karena kisah percintaannya. Mantan istri Enji Baskoro itu dikabarkan bakal segera melepas masa janda 6 tahun yang disandangnya. Adit Pradana Jayusman, duda tajir melintir itulah yang disebut-sebut bakal menjadi calon ayah baru Bilqis. Sebelum bersama Adit, Ayu Ting Ting beberapa kali menjalin kedekatan dengan sejumlah pria. Hubungan Adit dan Ayu Ting Ting yang awalnya sembunyi-sembunyi pada akhirnya diketahui publik. Keduanya juga sudah sering tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama, termasuk saling bertemu keluarga satu sama lain. Namun baru-baru ini kabar kurang menyenangkan kembali menerpa mantan kekasih Sahir Singh itu. Pasalnya, Ayu Ting Ting dikabarkan putus dari Adit Pradana Jayusman. Padahal ia dan keluarga sudah mantap bakal menggelar pernikahan di tahun 2021 mendatang. Bagus dong. Alhamdulillah. Tapi kalian sendiri tahu gak sih sosok wanitanya? Oh, cuma lihat di TV-TV aja. Kayak di TV. Cuma lihat kayak di tayangan-tayangan aja. Kak, nabrak kak. Kak Igun gak cerita apa-apa? Gak curhat apa gitu? Tidak, ah, tidak. Enggak, gak curhat. Enggak, Mas. Sejauh apa sih tahu soal yang sama yang sekarang? Aku gak tahu, Mas. Tidak tahu menahu. Tapi doanya mungkin buat Kak Igun. Didoakan, semoga bahagia, semoga dilancarkan kalau memang benar. Didoakan semoga lancar kalau memang benar, semoga dimudahkan semuanya. Belum kenal. Tapi udah ada omongan Kak Igun kemarin? Enggak. Mau menikah Kak Igun? Enggak ada omongan. Tidak, Mas. Tapi menyetujui nggak sama Bella ini? Dukungannya kayak gimana, Kak? Ya, support aja doang. Kapan sih, Kak, rencananya? Tahun ini atau gimana? Aku nggak tahu, Mbak. Baru-baru ini pelantun Tatitut itu akhirnya angkat bicara tentang kabar kandasnya jalinan asmara dengan Adit Pradana Jayusman. Senyumin aja, doain aja yang terbaik. Mau tanya apa juga saya jawabnya, doain aja yang terbaik, ucap Ayu Ting Ting dikutip di YouTube KH Infotainment, tanggal 3 November tahun 2020. Ayu Ting Ting menuturkan dirinya sudah terbiasa dengan berbagai berita tentang kehidupan pribadinya. Sebelumnya, kabar kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Adit diungkapkan oleh Ivan Gunawan. Mendengar ucapan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting nampak terdiam sejenak sebelum akhirnya mengungkap kemarahan. Ruben Onsu yang melihat situasi kurang mengenakan itu sontak langsung berupaya mencairkan suasana. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.